Mengawali karir di dunia balap sejak 2001, pebalap bernama lengkap Muhammad Fadli Imanuddin telah mengikuti balap skuter skala nasional. Talenta besar yang ditunjukkan terbukti 2 tahun berselang dirinya meraih peringkat kelima kejuaraan nasional. Keahlian dan fisik yang prima serta komunikasi yang baik dengan tim merupakan kunci kesuksesan. Tinta emas mampu ditorehkan pertama kalinya dengan podium utama kejuaraan FIM Asian Road Race kelas 110cc di tahun 2004. Impiannya untuk mengikuti ajang balap internasional pun terwujud di tahun 2007 saat mengikuti putaran FIM Asian GP dan balap Super Sport 600cc. Namun pada bulan Juni 2 tahun silam, karir balapnya harus terhenti saat dirinya mengalami kecelakaan pada kejuaraan Asia Road Racing Championship 2015 di sirkuit Sentul, Jawa Barat. Setelah melalui proses pemulihan, dirinya mampu bangkit dan kembali di lintasan untuk misi selanjutnya.